Kabar angin mengenai gabungan warisan dan Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda dalam menghadapi pilihan raya umum ke-15 PRU15 semakin jelas. Perkara itu disahkan oleh Presiden Warisan Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal yang menyifatkan adalah penting untuk warisan dan muda mewujudkan satu landasan yang memungkinkan pemimpin pelapis dapat dilahirkan. Bagi mengulas lanjut mengenai perkara ini, kita bersedia di talian pada ketika ini iaitu penyelidik Geopass UMS iaitu Dr. Romzi Ationg. Doktor, terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Pertama sekali, Doktor, bagaimana untuk kita melihat kerjasama ini akan memberikan keuntungan ataupun bentuk kelebihan kepada kedua-dua parti mungkin? Baik, terima kasih Saudara Najib. Kita melihat semalam dalam acara online disebut-sebut bahwasanya akan ada kerjasama di antara warisan dan parti muda. Jadi jika kerjasama antara warisan dan parti muda ini menjadi realiti, saya melihat benda itu sebagai suatu usaha untuk saling melengkapi dalam usaha untuk membukukan pengaruh politik dalam arena politik Malaysia. Jadi itu adalah satu tindakan yang sewajarnya. Cuma di sini, di mana letaknya Sarawak? Sebab kalau ingin mengatakan tentang keperluan untuk mengukuhkan kuasa pengaruh politik di peringkat nasional, maka sudah pastinya Sarawak juga tidak boleh diketepikan. Jadi untuk menjawab persoalan sama ada ia boleh menguntungkan pihak yang bergabung atau tidak, saya melihat benda itu sebagai satu benda yang positif. Cumanya apa yang saya bahwasanya memandangkan parti muda ini adalah parti yang masih baru dan kita masih belum ada pemimpin di peringkat akar umbi, maka itu masih perlu ditingkatkan. Sudah pastinya warisan pun mungkin mendapat sedikit manfaat daripada penggabungan ataupun kerjasama tersebut, yakni dengan memperluaskan pengaruh politik di peringkat di Semenanjung. Begitu juga dengan parti muda, dan ini memungkinkan arena politik negara semakin rancak, dan kita berharap bahwasanya dengan usaha untuk demikian kita tidak lagi kita akan berganjak daripada kerjasama politik bersifat perkauman dan parti semata-mata kepada penggabungan kerjasama politik bersifat wilayah, yakni sebagaimana yang kita sebut beberapa hari yang lalu. Jadi saya melihat itu sebagai satu usaha yang bertujuan untuk saling melengkapi. Dan bagaimana kita melihat sekiranya kerjasama ini dimeterai dan juga terjadi, untuk kita melihat dinamika politik dan juga sentimen politik golongan muda khususnya, mereka ini sangat dinamik untuk memahami mereka ini. Jika muda ini bersama dengan warisan dalam PR15, adakah ini akan membuka satu ruang dan platform yang lebih mudah dan juga lebih dekat kepada golongan muda sekaligus boleh mungkin memecahkan undi dan juga menjadi pencabar baru dalam arena politik tempatan? Itu adalah antara kemungkinan. Tapi kita kena ingat bahwasanya pengundi muda ini tidaklah berpaksikan parti itu semata-mata, tapi dia juga melihat kepada agenda parti itu yang mana ingin disokong oleh mana-mana pengundi muda. Jadi saya tidak melihat bahwasanya walaupun parti muda itu dipanggil sebagai parti muda, tidak semestinya pengundi muda lebih cenderung kepada parti tersebut. Sekiranya manifest ataupun parti ini mempunyai satu agenda yang bercanggah dengan pengundi muda, begitu juga dengan parti-parti yang lain. Jadi ialah memanglah ia akan merancangkan lagi kedinamikan sokongan golongan muda, tetapi saya lebih melihat kepada keadaan yang lebih realistik, yakni pengundi muda ini lebih melihat kepada adakah parti tersebut akan memperjuangkan kepentingan masing-masing. Maksud saya di kalangan golongan muda. Doktor, tadi ada menyentuh tentang bagaimanakah kepentingan Sarawak ini sekiranya kerjasama ini dilaksanakan dan juga mungkin warisan pergi ke peringkat pusat. Kita melihat hubungan antara dengan parti yang berkepentingan di Sarawak itu amat penting untuk mereka juga mendapatkan kemenangan di pihak sana. Bagaimana untuk kita melihat bahawa kemungkinan ini adalah pertembungan antara sebuah parti yang ingin ditubuhkan untuk golongan muda sebagai contoh di Semenanjung dan warisan yang bertapak di Sabah ini untuk ke Semenanjung. Bagaimanakah pertembungan ini yang mana warisan belum lagi biasa di Semenanjung, muda juga belum didaftar secara rasmi dan juga tertumpu kepada golongan muda. Bagaimanakah dinamik ini boleh menjadi satu kerjasama yang baik? Bagaimana untuk kita melihat perkara ini?
Baik, itulah yang saya sebutkan tadi, bahwasanya kedua parti ini cuba saling melengkapi. Sebenarnya yang kita lihat sebelum ini ialah warisan pun bercita-cita untuk melebarkan sayap ke Semenanjung, tapi menangkan parti ini adalah parti yang berpencar di Sabah semata-mata, maka sudah tentu penerimaan rakyat di Semenanjung itu masih masih tidak memadai lah. Begitu juga dengan parti muda yang mana sudah semestinya tiada pun akar umbi di Sabah. Jadi saya beranggapan bahwasanya tindakan untuk bekerjasama ini adalah semata-mata untuk mengurangkan risiko pengurangan sokongan dalam aspek tersebut. Jadi saya melihat benda tindakan bekerjasama ini sebagai usaha untuk menangani masalah-masalah tersebut. Cumanya apabila kita bercakap tentang usaha untuk mengukuhkan pengaruh politik masing-masing, ialah kita kena lihat dalam aspek yang lebih luas. Ya, ini bukan hanya tertumpu pada Sabah dan Sarawak, Sabah dan Semenanjung. Segala yang disebutkan tadi, kita juga harus melihat lebih luas. Ya, ini di mana letaknya Sarawak? Jadi di situ memanglah pertembungan antara parti ketepatan dan parti wilayah yang lain itu akan berlaku. Tetapi kita berharapan bahwa ianya sesuatu yang positif dan semata-mata untuk memberi ruang yang lebih kepada pengundi untuk melihat mana satu parti yang bersesuaian untuk agenda masing-masing. Dr. Ramzi, sebelum ini kita melihat bahawa mungkin manifesto dan juga segala gagasan yang dibawa oleh parti politik pada PRU sebelum ini adalah jelas. Perkataan harapan dengan isu kleptokrasi sebagai contoh, dan juga bagaimana untuk PRU ke hadapan ini, bagaimana untuk kita melihat bahawa kehadiran parti baru ini diperlukan dalam arena politik untuk memastikan bahawa lebih banyak penawaran wujud untuk pengundi pilih, melihat kepada keadaan semasa ini, konteks politik semasa, adakah jelas naratif yang mereka ingin bawakan pada PRU ke-15 nanti? Itu adalah salah satu faktor. Saya melihat bahawasanya tindakan Datuk Seri Shafiq Abdul Parti Muda sebagai rekan kongsi berbanding parti-parti yang lain ialah untuk mengelak daripada dipalit dengan isu-isu integriti. Jadi saya yakin bahwasanya dengan usaha tersebut, maka fokusnya ialah nanti dalam pilihan raya ini ialah tentang masalah-masalah integriti dan keperluan untuk rakyat memberi fokus terhadap parti-parti yang masih lagi tidak terpalit secara signifikan dengan isu-isu integriti. Jadi ialah ia akan sudah semestinya memberi pilihan yang lebih pada pengundi ketika pilihan raya ke-15 nanti. Okey, Dr. Ramzi Ationg, terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Itu tadi penyidik Geopass UMS untuk membincangkan tentang ini antara apa yang diperkatakan bahawa cadangan dan juga kemungkinan kerjasama politik melibatkan Parti Warisan dan juga Parti Muda. Dan bagaimana Dr. Ramzi menyifatkan bahawa kerjasama ini adalah lebih bersifat kepada melengkapi satu sama lain. Kerana secara asas yang kita melihat bahawa Parti Warisan ini yang bertapak di negeri Sabah ingin pergi ke peringkat pusat, memerlukan mungkin parti yang ingin tumbuhkan di peringkat pusat, dan juga begitu juga dengan muda yang masih lagi belum diluluskan pendaftarannya dan juga tertumpu kepada golongan muda, memerlukan sebuah parti yang mungkin mempunyai pengalaman sedikit seperti Warisan untuk bergabung dan sebagainya. Namun belum ada pengesahan bahawa gabungan ini akan berlaku, dan itu yang kita akan lihat dari masa ke masa, dan bagaimanakah penawaran politik baru ini dalam arena politik Malaysia untuk PRU ke-15 ini akan memberikan satu bentuk penawaran baru dan juga penerimaan baru oleh rakyat.